Tema konten kali ini yaitu fans dan netizen ngamuk di acara Binghi perlakukan Jungkook BTS di momen ultahnya. Hanya ada beberapa gambar Jungkook di dinding dengan kata HBD Jungkook. Fans juga marah ketika kue ulang tahun yang disiapkan staff untuk anggota termuda BTS itu juga sangat sederhana. Wow, keren! Jungkook BTS atau Bangtan Boys merayakan ulang tahunnya yang ke-24, 25 tahun menurut perhitungan Korea. Namun, di saat-saat yang seharusnya menjadi momen spesial dan bahagia ini, ARMY penggemar BTS buat kesal oleh agensi grup tersebut. Sebuah topik berjudul Kenapa Binghi memperlakukan BTS seperti ini menarik perhatian fans dan netizen di forum Fanets. Fans kesal dengan latar belakang yang dihiasi dengan buruk selama siaran live ulang tahun Jungkook pada 1 September lalu. Hanya ada beberapa gambar Jungkook di dinding dengan kata-kata HBD Jungkook. Alih-alih menulis selamat ulang tahun, mereka hanya menulis Supersis di singkatnya. Selain itu, para penggemar juga marah ketika kue ulang tahun yang disiapkan staff untuk anggota termuda BTS ini juga sangat sederhana. Itu hanya kue krim putih segar dengan tulisan Still With You. Penggemar Jungkook mengatakan bahwa dibandingkan dengan siaran ulang tahun TXT, staf agensi sangat memperhatikan grup adik BTS, tapi tidak tulus sangat merencanakan perayaan untuk Jungkook. Tidak ada bendera, balon, atau angka usia untuknya di latar belakang. Dan kue ulang tahun berwarna putih dasar tanpa hiasan khusus yang dikaitkan dengan Jungkook. Postingan ini segera saja menuai perhatian netizen. Ini bukan lelucon, itu sebenarnya tulisan di kue Jungkook. Ini adalah sesuatu yang bisa kamu mendapatkan dengan 30 ribu won, sekitar 369.000 cake. Serius, mereka menghasilkan jutaan dari anak itu dan lihat cara mereka memperlakukannya dengan tidak tulus. Hanya Binghi yang bisa memperlakukan artis mereka seperti itu, bahkan di hari ulang tahunnya. Keke, itu membuat cara mereka memperlakukan ulang tahun anak-anak Hebi lainnya sangat perlu dibandingkan komentar netizen. Mereka serius hanya menulis Still With You Jungkook di kuenya. Sepertinya mereka lebih ada pertimbangan pada kue J-Hope. Tidak ada tempat yang menjual kue utuh sehingga mereka membeli satu potong dan menyatukannya, kata netizen lainnya. Binghi mengatakan bahwa mereka akan bertanggung jawab atas Bangtan ketika mereka memperbarui kontrak mereka. Tapi kenapa mereka seperti itu, ujar yang lain. Lihat bagaimana mereka menjebut koin Bangtan dan memasang iklan toko roti mereka di video mereka. Sementara itu, mereka memberinya kue tanpa pola di atasnya. Kalian dapat mengetahui niat mereka, kata netizen. Sementara itu, orang lain memiliki kue binatang dengan gambar dan balon yang dihiasi di belakangnya. Serius, apa yang mereka lakukan? Komentar yang lain. Agensi yang sama memperlakukan yang berbeda. Sepertinya mereka memiliki staf yang berbeda. Bagaimana kalian bisa memiliki begitu sedikit kasih sayang untuk artis kalian? Siapa yang bertanggung jawab atas lebih dari 80% keuntungan Hebe imbuh lainnya? Nah, itu dia. Fans dan netizen ngamuk lihat cara Binghi memperlakukan Jungkook BTS di momen ultahnya. Sumber dari wowkeren.com.